Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khair. Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah, kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz, ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah, soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya, supaya suaranya. Gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah, insyaAllah, untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah. Baca pagi sore, kapan antum tunjuk la ilaha illallah. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak, dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih ada kajian, nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bissawab.